Makasih ya. Makasih Pak. Makasih. Ya Bapak. Bisa menyelesaikan dari video yang barusan itu kayak ada rasa malu gitu Pak sama ya. Diri sama diri sendiri. Kenapa? Pulang dari Swiss. Dan ini destinasinya mahal ini, pasti mahal Pak. Iya mahal. Gaji Pak aku akan sebagai apresiasi ucapan terima kasih saya kepada Pak Agus yang selama ini banyak membantu saya, banyak memberikan kemudahan-kemudahan kepada saya. Jadinya harapannya tentunya adalah setelah diskusi selama 4 jam kurang lebih bahwa pelayanan yang selama ini sudah baik di hotel ini termasuk di Amaris itu bisa lebih baik lagi. Sehingga menjadi hotel bintang 4 terbaik di Semarang itu bisa terwujud dan saya optimis dengan itu. Terima kasih. Berarti nantinya ada pengaruh yang lebih lanjut gitu Pak ya? Saya punya keyakinan ya. Itu. Jadinya kalau melihat bagaimana antusiasme teman-teman dan juga kan bisa dilihat ya bahwa setelah selesai acara masih semangat gitu ya. Ini juga masih ada yang kumpul gitu ya. Itu salah satu contoh atau bukti bahwa insya Allah ini akan positif gitu. Pak, mungkin ada kiat-kiat untuk apa ya membangun relasi atau mempertahankan hubungan baik dengan klien itu gimana Pak? Iya, jadinya di samping bagaimana kita totalitas memberikan pelayanan, ya, terus memaintain hubungan kita bisa menciptakan membangun komunikasi yang efektif sehingga bisa mendukung pelayanan yang memang harus dari hati. Tagline kami adalah hospitality from the heart. Untuk apa? Untuk memuaskan tamu-tamu yang menginap di Hotel Santika. Udah yang kedua kali atau berapa kali Pak? Kalau yang sharing ini kedua kalinya dari Pak Agwa dan kali ini cukup lama ya waktunya hampir 4 jam, sungguh luar biasa. Dan saya, kami dari Hotel Santika Premier Semarang mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Dr. Agwa Dwi Payana yang sudah berkenan berbagi untuk kami. Dan kami yakin setelah ini karyawan dan manajemen Santika Premier Semarang akan lebih baik di dalam berkomunikasi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.